teman-teman, balik lagi sama gue, Sudut Game. Oke, kali ini kita bakal nge-react short video dari YouTube lagi ya. Semoga kita dapat kesenangan hari ini ya. Oke, bagi kalian yang baru nongkrong di sini, konten gue berisi reaction of video-video lucu ya. Ada gaming juga ya. Kalau kalian yang suka, ya monggo lah. Mari kita let's go. Suka kondangan, jadi okay. Ini tuh buat naruh sendok supnya ya. Iya. Oke, ini jadi dijelasin ya sama si Surya ya. Bukan ditaruh, kalau di kondangan biasanya ini ngambil zupa sup, ya. Ini kue-kue. Siapa yang begitu guys? Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampau ya. Yang penting makan kenyang pulang. Hendrik, mau nggak? Oh nggak usah, kata Hendriknya ya. Oke, gua ada. Anjay, Omar, jumbo, mantap, pokok Hendrik. Udah. Anjay. Emang agak-agak sakit sih ya kalau gue lihat ya. Wih, ah ini video favorit gue ini guys ya. Oke, tahan, terus tinggal aja gitu. Ini ide bagus guys kalau mau ngerjain pasangan ya. Tapi abis itu kalian langsung lo gue M gitu ya. Tanda tangan nih pak, dicap aja ya. Dicap aja. Nggak gitu juga dong. Aduh, gede juga ya. Ah. Terus itu stempel buat apa, bro? Pak, itu ada stempelnya kan, Pak? Iya. Yeah. Dicap. Dadang yang nyuruh. Dadang, siapa lagi dadang? Pak dadang. Putar lagu TikTok pakai speaker tersembunyi. Oke, kita lihat ya efeknya ya. Asik. Demam bener ya. Begitu musik bunyi langsung joget, bro. Anjay, emang ajaib sih TikTok ini ya. Gordon Ramsay, which one tastes better? And be brutally honest. This is $400 chocolate I bought off the internet, and this is my chocolate bars. To be fair, my chocolate's like a couple bucks, so if he does say it's better, that's not on me. Why did I do this? What do you think? Very good. It's dark chocolate, only 5 ingredients, so try to keep it healthy. 5 honey? Yes. That's good. Oh, God. All right, wow. Well, I'm fighting a losing battle here. I mean... Which is better, my chocolate bar or the one that costs 100 times more? Definitely yours. Oh, really? It's second. I'm gonna ask Gordon Ramsay which one tastes better, and be brutally honest. This is $400 chocolate I bought off the internet. Gila sih, gue kira coklatnya Mr. Beast beneran ya, tapi beneran jujur sih Ramsay ini ya, ekstrim deh. Pengkritik handal. Dengar ada fakta tim riset kita bilang bahwa kamu juga suka tidur. Iya, pernah tidur sampai 24 jam. Pernah tidur. Anjir, tidur 24 jam, gabut abis. 24 jam, mana? Itu 24 jam tidur beneran. Iya. Ih, bahaya. Mati. Mungkin abis begadang gitu berapa hari gitu kali ya. Suri kali itu. Iya. Pasti bangun lemes banget badannya begitu ya? Nggak tahu ya. Kenapa? Itu pas aku SMA malah. Lagi libur. Lagi Sabtu. Oh, terus tidur tuh seharian. Enggak, Minggu. Makan, minum gitu. Enggak, ya 6 sore sampai 6 sore. Enggak ada yang... Anjir. Ngeri, uy. Enggak ada. Kagak sakit badan itu? Ya, enggak. Kayak seger malah. Tuh, si Regen bener. Sakit pasti badan tidur selama itu ya. Tapi kok aneh ya? Normal nih, normalnya. Aku tidur tuh minimal 12 jam. Gila. Habis banyak waktu muda lu, bro.
Paleska ya? Minimal 12 jam. Kagak normal itu mah ya? Iya, enggak normal itu. 12 jam kamu tidur. 8 jam itu kan mungkin masa-masa sekolah ya, makin tua itu makin berkurang sih, enggak 8 jam lagi. 12 jam. Oh, itu kamu yang kata bangun yang tidur 24 jam itu bangunnya dicium pangeran ya? Wow, Madiun Fashion Week beraksi tertular, anjay. Ini gila sih. Gak gitu juga, ngarep bakal viral di mana-mana ya. No. 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 Lu belum populer kalau belum punya nama julukan. Kayak gua, nama gua Dani. Di madrasah orang pada manggil gua Beler. Gua enggak seneng karena enggak enak didengar gitu. Ler. Anjir. Gua males nengok. Apalagi kalau yang manggilnya cewek. Ler. Yang nengok beda. Yang nengok beda. Apanya cuy? Ler. Aku mau ler. Pokoknya hampir semuanya manggil gua Beler. Adik kelas, kakak kelas, semuanya manggil gua Beler. Sampai-sampai wali kelas gua harus turun tangan buat ngingetin mereka. Anak-anak jangan manggil orang dengan nama yang buruk, gak baik. Nama dia tuh Dani. Iya kan, Ler? Wow, bohongnya sampai dicariin Sarah Kate untuk adu outfit. Aduh, gila. Ini udah melewati batas aman, guys. Gila sih. Anjir, makin rame ya. Gila sih. Gue lihat juga ya si Winda ya. Winda Basudara bikin konten ini. Gila, kacau ya. Rame banget sekarang ya, Sudirman ya. Gila. Slepeow. Anjir. Gak gitu juga. Wow. Wih. Para bintang CMP fashion adu outfit deretan artis SCBD. Wow. Anjir. Gila ini. Wow. Udah jadi fenomena, guys. Wadaw. Gila. Ini keren abis sih. The Twins, guys. Wow. Charlie's Angel. Woo! Slambeow. Wow. Barbie. Unch. Yang ini no comment ya. Anjir, Citayam ya, ini Dinar Candy ya. Pada semua ke situ semua ya. Gua kapan ya? Gila nih Citayam ya. Wow, hujan guys, bayangin guys, demi mencapai viewer yang tinggi, oke? Gua juga, oke? Gila. Ini Dinar Candy beneran? Kok beda sih? Masa sih ini Dinar Candy, guys? Coba kita lihat sekali lagi ya. Coba kita lihat komennya dulu ya. Udah yang SDH punya panggung ketika para seleb kalah tenar sama bocah tongkrongan. Mana Dinar Candy? Itu mah Irma Dharma Wangsana. Emang kayaknya gue juga bingung, gak mirip sama sekali ya sama Dinar Candy. Anjay, slebel. Apa hukumnya
kalau istri-istri sering ngasih potongan-potongan ayat yang hanya memuliakan istri, Bib. Wow. Wow, ini relate nggak nih guys? Oke, oke, yang udah nikah ya coba ya. DM, Instagram, TikTok, bener. Segala isinya nih, tuh cuman tiba-tiba ngisi DM, baca nih ya, gitu, yeah, Bib. Wew, ini dari sisi Habib ya. Nah, gitu nih, Bib. Apa hukumnya? Hukumnya framing. 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 Apa ayat atau hadis hanya untuk kepentingan dia. Sendiri. Nah itu, jangan menjual agama hanya untuk kepentingan dia. Okay. Itu ada larangannya dalam Al-Quran. Oh. Jadi ketika lu dakwah tujuannya hanya untuk nafsu lu, itu dilarang. Dakwah. Semoga istri gua juga nonton. Relate berarti guys. Dipakai buat pembelaan ya. Puas banget sih jegel ketawanya ya. Nyicipin masakan emak, tapi gak ada sendok. Damn, wanjay. Beneran itu. Wow, lanjut lagi guys, si Tayam. Wow, ini trending banget ya sekarang ya. Banyak artis berdatangan. Wow, ini yang agak-agak itu ya. Anjir, seragam olahraga. Wow, semuanya lengkap. Slempel. Wow, Roy ini ya, Roy. Bonge. Wow, mantap banget ya, gila. Sampai ditiru di tempat lain juga ya tadi kita lihat ya. Anjay, Madiun ya tadi ya. Oh, Citayam ya, Fashion Week. Bonge, anjir. Bonge abis. Anjay. Baru lagi jaket lu nih. Oke lu kenapa? Oke lu kenapa? Bentuknya gini dong, gua mata gua doang ya. Baru lagi jaketnya. Ya. Oh di mana? Ini gua tampol ya, ini udah lama. Marah-marah mulu. Si, udahlah. Bonge. Slebau. Si. Slebau. Tai. Lagunya mesti gitu ya. Wow, ini terakhir nih kayaknya ya guys ya. Gila, Rina Nose, Chika Jessica, bro. Gila, makin rame aja nih. Slebau. Slebel. Wow. Anjir. Tapi ini enggak jelas. Oh, ini Rina Nose bener ya? Enggak tahu juga, enggak jelas soalnya. Coba kita lihat komennya ya. Mau komen apa artis papan atas urakan sejauh. Oke. Okay. Slebel. Oke lah guys, kayaknya cukup ya kita ngebahas Citayam ya. Gila, rame banget dan no comment lah ya. Seperti video-video gue sebelumnya, oke? Okay? Bye.